Okay, this the first video in my YouTube. Welcome to my YouTube. Oh na na na, oh na na na, a maioria das amigas da minha irmã. Selamat datang di channel paling gak penting, tetapi masih kalian tonton. Kali ini gue akan membahas tentang kenapa channel ini dibikin. Oke, so simple. Jadi channel ini dibikin karena dari kegabutan seorang mahasiswa yang ingin berkreasi dan mungkin ingin memiliki banyak haters. So simple. Ha. Dan kali ini gua akan membuktikan tentang kata-kata YouTube lebih dari TV. YouTube lebih dari TV. YouTube lebih dari TV. Cancuk. Pembodohan. Oke, fine. YouTube lebih dari TV. Mungkin 10%-nya. Sisanya jadi gini aja, kita main fakta. Di televisi, mungkin saya, menurut saya itu lebih menayangkan hal-hal yang penting. Ya, mungkin sebagian lah ada yang apa gak penting di TV. Tapi, segak penting-pentingnya TV, lebih gak penting daripada kreator-kreator yang si petir. Ayo, Cim, apa kabar semua? Selamat datang lagi di channel Talenta. Terkejut super tekanan dari di Indonesia, bro. Si Toxic. Oh ya, by the way, gara-gara makan pisang channel tuh keben ya. Kalau cuma makan pisang doang gue nih. YouTube emang tapi adsense-nya mati lah. Dan si apa itu? Si Sultan. Dan kekuatan Sultan. Langsung kita beli aja. Selamat datang di Sultan Pros Gaming. What the fuck man? Apalagi dia yang pamerin bentuk tubuhnya demi secuil subscribe. Guys, welcome back to my channel, bareng aku Kiwiwe. Kita ketemu lagi di video Mobile Legends. Hura! Jadi gini, di televisi aja, ya di televisi, lu pamerin tubuh, entah kartun aja, kartun atau bukan orang asli lah, kartun aja mungkin di sensor sekecil apapun itu bentuk tubuh. Tapi dan apa ya, gak bisa ngomong gua. Terus lu bikin konten, pamerin tubuh lu tanpa disensor, itu yang dia kan bukan cuma seumuran, tapi anak di bawah umur juga ngelihat gitu lo. Ya pemikirannya dong dewasa. Tapi ya menurut gua sih jangan di blur, ntar gua gak bisa lihat juga. Cancuk. Sekarang cari subscribe itu gak gampang ya, entah sih. Menurut kaum-kaum yang tadi, kalau menurut gua sih gimana ya, gua cuman YouTube baru, YouTube lokal, sama si kayak si Bayuska. Dia aja ngerintis mulai berapa tahun itu baru dia up. Dan apalagi gua gitu loh, gua baru ngebikin. Terus sekarang YouTube itu keras, kalau lu mau dapet AdSense mungkin subscribe lo harus 1000 subscribe sama minimal sih 4000 jam penonton. Nah, di situ permasalahannya tuh di situ. Gaih. Kalau dibandingin dengan si Arab yang lu tahu sendirilah ceritanya si Arab itu gimana. Dia ngehapus, bukan ngehapus akunnya. Dia ngeberikan akun YouTube-nya yang dulu kepada yayasan. Dan sekarang
dia bikin akun YouTube lagi. So, simple buat si Arab. Dia udah punya nama, dia terkenal. Mau bikin YouTube berapa aja, pasti subscribe-nya udah banyak. Kalau dibandingin sama gua, ya. Gua ini YouTuber lokal. Terus gua ngerintis YouTube ini mulai dari ya, hitung aja mulai dari bayi sehat tadi kan. Tapi dari permasalahan itu gua punya solusi. Jadi solusi dari permasalahan itu adalah jangan lupa untuk like, share, dan komen, dan juga jangan lupa subscribe. Subscribe video ini, channel ini, untuk gua selalu bisa berkembang dan termotivasi. Jadi tolong subscribe channel ini, oke? Karena subscribe itu gratis, brother, gratis. Apa iya lu subscribe harus gua bayar? Enggak kan? Enggak mungkin. Dan saya yakin bahwa channel ini akan bermanfaat untuk Anda. Jadi jangan lupa like dan subscribe tadi ya, karena channel ini akan membuat Anda semakin gila, semakin tak terkontrol diri Anda untuk melihat video-video ini. Oke? Oke. Jadi thanks for watching. Hurrah!